Assalamualaikum. So ini adalah penjelasan tugasan eh. So soalan dia 2x kali 2x tolak 3y tolak 2x tolak 3y kuasa 2. So masih ada pelajar yang confused pasal nak kembangkan kuasa 2 kat sini. So ini sebenarnya kita ambil yang ni dulu eh. Tengok. 2x tolak 3y kuasa 2. Ini adalah bersamaan dengan 2x tolak 3y kali dengan 2x tolak 3y. So ini sebenarnya ini kali dengan ni, ini kali dengan ni. Okey. Lepas tu ini kali dengan ni dan ini kali dengan ni. So ini kita akan dapat 4x kuasa 2 tolak 6xy tolak 6xy campur 9y kuasa 2. Nampak eh? So dekat sini, okey, kita nampak kat sini. Ini bersamaan dengan 12 eh. So sama dengan 4x kuasa 2 tolak 12xy campur 9y kuasa 2. So ini adalah kembangan untuk yang ni eh. Ini untuk yang dalam ni. Tapi negatif ni make sure dekat luar. Kita tak consider yang kali yang negatif ni. Jangan confuse. Saya kembangkan yang ni. So sebenarnya kita ada satu formula macam ni, kita ingat benda ni eh. So sebenarnya macam ni. 2x tolak 3y kuasa 2. Ini sama dengan ni kan. Ini sebenarnya sama dengan ini kuasa 2. Ni pun kuasa 2. Okey. Ini cara nak ingat. Okey, bukan dia punya bukan dia punya konsep kan, cara nak ingat. Ni 2 kali ini kali ni. Okey. Sebab kita boleh terus ya, kita tak payah buat macam ni. Okey. So ini dalam bersamaan tengok eh. Kalau kuasa 2 ni sama dengan kuasa 2 ni, maksud dia ini adalah samaan dengan 4x kuasa 2. Sebab apa? Ini kuasa 2, nampak? 4 ni jadi kuasa 2 jadi 4, ni jadi x kuasa 2. Jadi 4x kuasa 2. Okey. Selepas tu yang dekat tengah ni 2 kali ini, nampak? Ini kali ini dan ini. So kita akan dapat kat sini berapa? 2 kali 2 4 4 kali 3 12. Kita akan dapat 12 x y. Okay. So sekarang tak tanda kat sini kan, 2 kali ini kali ini. So positif kali negatif, kita akan dapat negatif. Okay. So kemudian yang ni pula, ini kita akan dapat, ini kuasa 2. So kita akan dapat 9y kuasa 2. Tapi ini ada negatif eh. Kuasa 2 jadi positif. Okey, 9y kuasa 2. So sekarang kita nampak ini sebenarnya sama. Nampak? Sama. Ini sama. Okey. Ini just cara macam mana kita nak mengingat je. Cara nak mengingat. Tapi sebelum kita tahu cara nak mengingat, tapi kita tahu dia punya konsep. Konsep dia macam mana? Konsep dia macam ni. Kuasa 2 ni sebenarnya adalah macam ni lah. So ni cara nak mengingat dia. Okay. So bila kita dah tahu cara mengingat, kita terus ya. So ni siapa yang belum mahir, kita buat yang ni. Kalau dah mahir, kita boleh terus je. So maksud dia kat sini, okay. So kalau kita nak selesaikan ni, okay, apa? Ini adalah okay. Ini kali ni eh, 4x kuasa 2 tolak 6xy. Okay, yang ini kita guna cara teruskan je. Teruskan je. So kita akan dapat apa? 4x kuasa 2 tolak 12xy campur 9y kuasa 2. Okay. So ini adalah bersamaan dengan 4x kuasa 2 tolak 6xy tolak 4x kuasa 2. Ini sekarang negatif kali negatif jadi positif eh. 12xy negatif 9y kuasa 2. So
So kena tengok ni eh. Ini dia jadi negatif. Ini negatif kali negatif jadi positif. Negatif kali positif dapat negatif. So sekarang kita kumpulkan dia. Okey, 4x kuasa 2 dan 4x kuasa 2. So mati. So sebutan x kuasa 2 dah tak ada dah. So sekarang next, apa yang ada? Yang ada ini ada kan? Ini ada. 12 tolak 6 dah tinggal berapa? Dah tinggal 6xy. So ini kita dah settle, dah settle, dah settle, dah settle dengan ni saja kan. So ini adalah sama dengan 9y kuasa 2. So inilah dia jawapan dia ni. Sebab dia tak boleh nak mudahkan lagi lah. Ini yang paling mudah sekali. Okay, so key dia kena tahu ni macam nak kembangkan ni. Ini saja. Okay, done.